Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Platinum Anyar Masin. Nah, kali ini kita mau memperlihatkan ada pengerjaan apa aja yang sedang berlangsung di Platinum Anyar Masin hari ini ya. Ini hari Senin, ini tanggal 10 nih. Nah, pertama kita lihat dari sini dulu. Di sini ada satu unit mobil Mercy GLS 450 yang udah selesai pemasangan PPF. Jadi ini udah selesai tapi masih belum diambil sama ownernya ya. Nah, ini menggunakan PPF Everyday Nissan. Dan di dalam ruang sini ada ruangan khusus kita untuk pemasangan PPF. Nah, di sini ada satu unit mobil Land Rover Defender. Ini sedang persiapan untuk pemasangan PPF Everyday Nissan juga. Ini udah kemarin udah kita poles ya, udah kita detailing supaya catnya itu benar-benar nggak ada swirmak dan baret halus lagi. Baru kita aplikasikan PPF-nya. Nah, di sini ada Civic, ini pengerjaan wrapping stiker dengan warna Passion Pink, dan ini varian stikernya ini bahan PET ya, PET. Ini juga ada wrapping stiker mobil Fortuner GR. Ini warna Passion Jet, dan ini juga variannya udah PET, bukan stiker yang reguler lagi. Jadi ini glossy-nya bener-bener cakep banget, dan ini nggak ada tekstur kulit jeruknya. Nah, di sebelah yang Fortuner ini juga ada Fortuner lagi, tapi ini bukan GR, tapi ini di-upgrade menjadi nampak kayak GR. Ini Fortuner 2017. Kita ganti bumpernya, headlamp, body kit belakang, stop lampnya kita ganti. Jadinya tampilannya kayak GR, padahal ini bukan GR, dan sekaligus juga ini pemasangan wrapping stiker warna hitam doff. Dan masih ada beberapa antrian mobil. Nah, di sini kita lihat, ini baru diantar pagi ini. Ini mobil Defender juga, sama kayak yang di dalam. Ini juga bakal di PPF ya, Paint Protection Film. Ini menggunakan Everyday Nissan juga. Dan ada satu lagi yang masih antri juga, baru diantar juga ini. Nah, ini Lexus ya. Ini masih dalam antrian juga untuk pengerjaan. Oh ya, ini juga bakal menggunakan PPF Everyday Nissan. Nah, ini nanti bakal di wrapping stiker warna putih. Menggunakan bahan ini nih. LC RX570 nanti menggunakan bahan yang ini di mobil sini. Nah, jadi kalau untuk area atas ini kita untuk pengerjaan salon, detailing mobil, coating, wrapping sticker, dan PPF ya. Sebenarnya kita juga ada beberapa bidang lain kayak backlit jok, contoh seperti ini. Tapi itu pengerjaannya di basement. Nanti kapan-kapan kita akan review khusus untuk pengerjaan backlit jok ya teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman yang area Banjarmasin atau Kalsel dan sekitarnya yang mau perawatan mobil, kalian bisa langsung ke Platinum Banjarmasin. Kita ada beberapa opsi untuk perawatan mobil seperti salon, coating, mau di wrapping juga bisa, atau mau di PPF. Thank you. Nah, ada masuk lagi satu unit mobil BMW seri 735i untuk pemasangan PPF ya. Jadi hari ini Platinum Banjarmasin kedatangan lumayan banyak mobil-mobil branded ya teman-teman ya. Tadi sudah ada Defender, ada Lexus. Di dalam sana juga masih ada Mercy pengerjaan. Nah, ini masih ada satu lagi yang antri, BMW 735i. Thank you banget buat para owner untuk ini ya, untuk kepercayaannya kepada Platinum Banjarmasin.